Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat. Entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang Maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita, kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun, penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan.
Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok, jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, waro'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah diambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil, ini Dajjal-Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya,
ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman, ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah, ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini dajjal-dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini dajjal zaman nabi. Di zaman sahabat muncul dajjal-dajjal. Di zaman kita sekarang ini dajjal-dajjal pun gentayangan. Dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna dajjal, sesungguhnya yang namanya dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat, wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air, wanaran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan, hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali. Masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung. Dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak. Yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis. Betul? Betul. Apa sih dan kerayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang dajjal yang namanya iblis ini, Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen
maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam. Ini kan ciri-ciri dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya, dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah dajjal-dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini, ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah dajjal-dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, dajjal ini muncul, dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah duhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'ti as-sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Nah. Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor.
Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adikuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan. Maksiat merajalela. Munkarat menjadi jadi. Sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-suri فَصَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya.
Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Meri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah. Wa mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, Limanil mulkul yauma. Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun. Mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya,
sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan, mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah. Disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digeragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini, waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, gak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan gak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan? Betul. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya.
Apa kata majikannya pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir, tapi akan dihisab lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu, menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, wong kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustad tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab.
Di antaranya ada hadis menyatakan lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang akan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atiq. Dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini. Di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun.
Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung, ke surga. Ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua? Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya? Iya. Masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong.
yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok enggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah. Pergi, masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu. Yang enggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas, iya, emang baru sampai. Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu, mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Masalakakum fis saqar. Kenapa kamu mampir di neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka saqar, mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang, mas. Sholat mah enggak saya. Tidak pernah ngasih makan fakir miskin. Tidak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya tidak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka saqar. Untung betul saya punya iman, mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, enggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama saqar. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innalladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos.
Itu yang dibilang waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riak dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit. Kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.